lihat sebenarnya aplikasi perencanaan dan keuangannya, Bu, karena kami juga baru BLU tahun ini ya kita ya, dari Januari kita BLU, dan itu kita tidak bisa lagi, tempat kita sementara ini kan kita masih manual. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Universitas Palangkaraya pada Rabu 6 September 2023. Kunjungan ini dalam rangka sharing terkait sistem informasi perencanaan dan keuangan, manajemen teknologi informasi dan komputer, serta pengelolaan perpustakaan yang ada di Undiksa. Rombongan Universitas Palangkaraya yang dipimpin oleh Fontas Alveni Nahan selaku Kepala UPT Teknologi Informasi Komunikasi Universitas Palangkaraya. Ia menyampaikan, tujuan kunjungan kali ini adalah untuk belajar bagaimana pengelolaan perencanaan dan keuangan. Ia menilai, pengelolaan perencanaan dan keuangan Undiksa cukup baik. Praktik baik yang didapatkan di Undiksa diharapkan dapat diterapkan di Universitas Palangkaraya. Kita ingin belajar sebenarnya bagaimana pengelolaan perencanaan dan keuangan, terutama karena kami dari divisi TIK Universitas Palangkaraya, dan pihak Dikti telah merekomendasikan bahwa Undiksa adalah yang terbaik untuk mengelola bagian perencanaan keuangan. Makanya kami datang hadir di sini untuk belajar melihat bagaimana pengelolaan perencanaan keuangan serta aplikasi apa-apa yang diterapkan. Itulah tujuan utama dari kedatangan kami di sini. Yang tadi melihat sedikit penjelasan gitu ya dari tim kami, apa tanggapan Bapak? Wah, luar biasa, banyak hal kayaknya yang harus kami perbaiki kalau ngelihat dari paparan dari Ibu Kepala Biro tadi. Itu sangat luar biasa, hal-hal yang harus kami perbaiki. Mungkin dengan kehadiran kami di sini, pihak Undiksa boleh berbagi pengalaman ya dengan kami, dan kami juga belajar bagaimana pengelolaan yang memang terbaik menurut Dikti. Rombongan Universitas Palangkaraya diterima oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa, Niluh Wayan Yasmiati. Disampaikan, Undiksa sampai saat ini terus berbenah terutama dalam pengelolaan anggaran, perencanaan, dan lain sebagainya. Sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum PTN BLU, saat ini Undiksa tengah mempersiapkan diri menjadi PTN berbadan hukum. Untuk mendukung hal tersebut, pembenahan terus dilakukan, termasuk dalam penataan sistem-sistem untuk perencanaan, pengelolaan anggaran, dan lain sebagainya. Selain itu juga, Undiksa selalu membuka ruang bagi perguruan tinggi lain untuk menjalin kerjasama bersama dengan Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Acara ini diproduksi oleh